perwakilan dari rakyat yang mana kita di sini ingin menyampaikan aspirasi. Sebanyak 1 personil polisi dari Polsek Bangkinang Kota dan Polres Kampar diturunkan dalam aksi ratusan massa dari Suara Lintas Rakyat Kampar yang menuntut pencopotan jabatan penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol pada Selasa 21 Maret 2023 di Bundaran Balai Bupati, Jalan Profesor Haji Muhammad Yamin, Kelurahan Lenggini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Atusan massa yang menamakan dirinya SLRK Iko tadi dari Amper yang dikomandoi Muhammad Fauzi, Ikatan Pemuda dan Masyarakat Kampar, Fauzul Azmi, OMP 1 Ali Juntung Daulay dan Muhammad Imam, sedangkan bertindak selaku Koordinator Umum Faisal Fazri Fauzi. Masa aksi saling bergantian berorasi dan setelah selesai langsung membubarkan diri dengan tertib dan damai dalam menyampaikan tuntutannya. Personil polisi yang diturunkan tadi dari polisi yang berseragam lengkap dan pakaian biasa mengamankan jalannya aksi, begitu juga personil Satlantas ikut mengatur arus lalu lintas kendaraan. Kapalo bagian operasional Polres Kampar Kompol Maitertika dalam wawancaranya usai mengamankan aksi demo menyampaikan bahwa pengamanan aksi Iko melibatkan lebih kurang 1 personil. Maitertika juga menegaskan massa melaksanakan aksinya dalam kondisi damai. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan. Izin dan gimana pengamanan aksi hari ini? Benar, dalam pelaksanaan hari ini kita sudah melaksanakan pengamanan dengan melibatkan lebih kurang 100 personil untuk melaksanakan pengamanan unjuk rasa ini. 100 personil ya? Gimana kondisi apa pengamanan hari ini? Kondisi pengamanan ini, alhamdulillah, masa pengunjuk rasa melaksanakan orasinya dalam keadaan damai. Mas, mau dong. Kita nyamakan jenderal.